Ya, hari ini kita mau unboxing sugar baby yang untuk mandiin bayi. Ya, ini kita beli di shop online, shop Iya. Ini sangat berguna dan harganya nggak terlalu mahal. Saya beli online tuh cuma 100 sama ongkir tuh udah sama ongkir cuma 120-an, 130-an lebih deh. Tapi ini bermanfaat banget. Jadi nggak cuma dipakai sebentar. Nah, kan kalau kita ngasih kado bisa kepake lama kan asik tuh ya. Sewaktu kita baby juga saya pakainya ini nih. Nah, ini sampai sampai beratnya 12 kilo. Waktu itu Gita tuh bisa kok sampai dia umur 2 tahunan untuk keramas. Jadi dia duduk di sini kan kepalanya di atas sini nih, kepalanya di bagian atas. Sehingga bisa waktu dia keramas airnya enggak kena ke mata dia. Jadi ini berguna banget sampai umur 2 tahunan. Bahkan karena masih bagus waktu itu akhirnya ada teman yang punya baby, saya kasihin. Sebenarnya ini mau untuk kado, cuman kita mesti cek dalamnya. Waduh, kuat juga ini ya. Lemnya. Mau saya dibuka ada ya. Ntar kalian jelasin kegunaannya aja. Jadi ini seperti tempat duduk gitu. Seperti tempat duduk dan ini sangat mudah apa namanya? Mudah kering. Jadi cukup diangin-anginin aja dia kering. Dan jadi babynya didudukin di sini. Kalau biasanya kita kan dulu-dulu tuh awal-awal saya tuh pakai ember. Nah, kalau pakai ember itu kan bayi kerendam sama air kotor rendaman babynya kan. Nah, kalau pakai ini bayinya di sini kita pakai waslap terus dituangin air sedikit-sedikit, airnya langsung turun ke bawah karena ini bahannya juga bagus. Jadi bukan yang akan ngembeng di dalam sini, tapi ini airnya akan langsung turun sehingga babynya selalu dapat air yang bersih. Ini jadi ini sangat berguna, bisa untuk kado yang bisa kepakai lama. Saya sendiri pakai sampai anak umur 2 tahun dan sugar baby ini sangat bagus. Sugar baby, merek sugar baby ini dia produksi banyak peralatan bayi dan kualitasnya bagus sehingga awet. Jadi saya udah pakai 2 tahun masih dipakai oleh anak teman saya juga. Kali ini kita beli untuk kado. Untuk kado juga gak terlalu mahal, tapi kelihatan mewah dan bisa dipakai lama. Nah, sugar baby. Ini tempat duduknya bisa di lebih ditidurin lagi. Jadi gak terlalu tegak gini. Jadi disesuaikan. Ini kan ada 3 setelan. Ada yang paling bawah ini untuk waktu dia masih sangat kecil ya. Jadi bisa dari newborn, tapi saya sih pakai buat kita itu mulai umur 2 mingguan tuh saya udah taruh sini di lap-lapinnya di sini. Dari umur 2 minggu udah pakai sampai 2 tahun. Jadi kalau baby kan masih lebih tiduran ya, nanti makin gede, makin ditegakin bisa untuk keramas karena kepala anaknya bisa di atas ini. Oke, ini dia sugar baby kita beli. Namanya baby bath butter untuk mandi. Sip.